Guys, sebelum terlewat, pertama kali saya mahu ucapkan tahniah pada pasukan Timnas Muda U23 Indonesia kerana sudah lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar ini, guys. Dan tidak lupa juga pada pasukan Malaysia juga ataupun Harimau Melayu Muda juga sudah pun lolos ke Piala Asia mengekori Indonesia setelah menjadi 4 run-up terbaik. So guys, kali ini kita mahu mereactionkan berkaitan tim pelatih Turkmenistan dan kagumi stadion menahan Solo katanya. Dan pelatih Turkmenistan ini juga menghargai persiapan Timnas Indonesia dan kemegahan stadion menahan Solo. Dan bukan itu saja, guys, pelatih Turkmenistan juga menyebut Indonesia sebagai magnet sepak bola di ASEAN sekarang ini. So, bagaimana ceritanya, guys? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa klik butang subscribe untuk iaitu Garuda Space dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Garuda Space. Dan di hujung videonya, guys, macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayuh kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Kuciracikan LSTY, pelatih Turkmenistan kagumi Stadion Manahan Solo. Wow, dia kagum ya dengan stadion itu. Sebut Indonesia negara indah. Fakta menarik Garuda Presiden Muda FIFA kontra ya. Turkmenistan U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ayo kita simak bagaimana info selengkapnya, guys. Indonesia. Indonesia terus maju ya sepak bolanya. Puji racikan Shin Tae-yong, pelatih Turkmenistan turut kagumi kemegahan Stadion Manahan Solo. Wah, memang cantik ya stadion tu. Memang benar-benar cantik Stadion Manahan Solo tu. Menghadapi Garuda Muda di Laga Pamungkas, kualifikasi Piala Asia U23 membuat pelatih Turkmenistan U23 Agamir Redo Ahmed tak bisa menyembunyikan kekagumannya lantaran telah bertanding di Indonesia. Ya, terlepas dari hasil laga, Agamir Redo mengakui bahwa Indonesia merupakan salah satu magnet terbesar sepak bola. Bahkan pelatih berusia 44 tahun tersebut mengagumi kualitas serta kemegahan Stadion Manahan Solo ditambah padatnya supporter tanah air. Sementara itu, terkait performa Timnas Indonesia U23, Agamir Redo menyebut faktor Shin Tae-yong yang menjadi kunci utama Garuda Muda saat ini dihuni para pemain berkualitas. Kunci utama untuk Timnas Indonesia adalah Shin Tae-yong ya. Itu yang dikatakan oleh Mimin ya. Ya, sangat bagus. Sama seperti yang ada di Turkmenistan, para pemain juga nyaman tentang Stadion Manahan Solo. Indonesia sangat kuat. Yang saya tahu Shin Tae-yong menyiapkan tim ini selama 3 tahun. Beberapa pemain guys juga berpengalaman di Timnas Senior. Itulah mengapa saya pikir Indonesia sangat kuat. Ucap Agamir Redo. Tak bisa dipungkiri, sejak sebelum laga pamungkas ini berlangsung, baik Turkmenistan maupun Timnas Indonesia U23 bersaing untuk lolos sebagai juara grup maupun runner-up terbaik. Namun dengan hasil yang baru saja terjadi, Shin Tae-yong mampu membuktikan bahwa Timnas Indonesia saat ini telah berada di level Asia. Alhamdulillah ya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu membuka pengkritik bahwa trofi AFF bukan satu-satunya bukti perkembangan Timnas Indonesia. Namun lolos ke putaran final Piala Asia di berbagai kelompok umur bakal menjadi hal yang paling bergengsi. Dan kini Stadion Manahan Solo telah menjadi bukti perjuangan Shin Tae-yong bersama Timnas U23 Indonesia. Fakta menarik Garuda Muda kontra Turkmenistan U23. Fakta menarik Garuda Muda ya. Ini fakta menarik mereka ya. Bagaimana? Pertama, bermodalkan kemenangan besar. Bermodalkan kemenangan besar ya. Melawan Chinese Taipei. Terlepas dari hasil laga kali ini, Timnas U23 Indonesia tampak bisa mengimbangi permainan Turkmenistan setelah di pertandingan sebelumnya meraih kemenangan besar atas China Taipei dengan skor 9-0. Sementara itu, Turkmenistan bermodalkan kemenangan 4-0 dengan Samet Hididro sebagai bintang utama usai mencetak hat-trick. Sejatinya, skuad Asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun hasil laga kali ini membuktikan bahwa Garuda Muda telah bekerja keras dan Manahan Solo menjadi saksi. Menjadi saksi Manahan Solo ya, stadionnya. Bagaimana Timnas Muda Indonesia U23 layak ke Piala Asia di Qatar pada tahun 2024. Inilah buktinya. Kerja keras yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan kerja keras yang dilakukan oleh anak bimbing Shin Tae-yong. Kedua, head to head. Head to head, ya.
Menghadapi Turkmenistan U23 bukan kali pertamanya bagi timnas Indonesia U23. Sebelumnya mereka pernah saling bertemu, namun itu terjadi pada 2011. Dalam dua pertemuan terakhir, skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan satu kali pun. Untuk itu, tak pernah menang ya sebelum ini Garuda Muda bertemu Turkmenistan ya. Sebelum inilah ya. Pada laga yang baru saja berlangsung kali ini membuktikan bahwa skuad asal Sintayong telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ketiga, Ivar Jenner jadi pemain kunci. Ivar Jenner yang merupakan pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia menjadi pemain kunci bagi skuad asuhan Sintayong di lini tengah. Pemain berusia 19 tahun itu mampu tampil luar biasa, terlihat dari beberapa umpan terobosan yang sangat memanjakan para barisan penyerang timnas Indonesia. Usai debut kala menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni lalu, Ivar Jenner menjelma menjadi pemain masa depan skuad Garuda. Antusias sambut Piala Dunia U17, Presiden FIFA puji Indonesia hingga nantikan talenta baru. Wow, ini Presiden FIFA guys, memuji ya untuk Indonesia, untuk tuan rumah sebagai Piala Dunia pada tahun ini ya, di tidak silap saya bulan November ini ya guys ya, bermulanya yaitu Piala Dunia di Indonesia untuk U17 ya. Fakta menarik datang dari Presiden FIFA, Gianni Infantino yang tak sabar untuk menantikan gelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Infantino menyeratkan Piala Dunia U17 bakal berlangsung menarik lantaran bakal digelar di Indonesia yang diakuinya sebagai negara indah. Negara indah diakui Indonesia. FIFA World Cup U17 yang akan digelar di negara yang indah, Indonesia, hanya berjarak 2 bulan lagi dan saya sangat antusias menantikan turnamen tersebut dimulai. Tulis sabar, Infantino. Ya? Di lain sisi, Infantino juga mengingatkan publik bahwa Piala Dunia U17 bisa jadi pintu gerbang awalan bagi publik untuk melihat talenta-talenta sepak bola yang akan jadi mega bintang di masa depan. Benar. Piala Dunia U17 disebut Infantino seringkali jadi arena awal bagi para pemain muda untuk unjuk kemampuan. Lebih lanjut, pria asal Italia itu mendoakan supaya Indonesia sukses dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan juga prestasinya. Stadion sudah disiapkan. Infantino semua, tampak was-was ajang tersebut gagal lagi berlangsung di Indonesia. Doa terbaik saya untuk Presiden Asosiasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir dan tim PSSI, juga seluruh orang yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen fantastis ini. Kita akan melihat calon bintang-bintang masa depan melanjutkan lagi perjalanan mereka di panggung ini. Tulis Infantino. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U17 2023 akan resmi dimulai pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Bulan November ya, bermula nanti Piala Dunia. PSSI juga sudah persiapkan 4 stadion untuk melangsungkan ajang tersebut. 4 stadion ya? Adapun keempat stadion yang dimaksud yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Sijalak Harupat. Oh, mana di Jakarta itu Stadion Gelora Bung Karno, tidak salah ya, GBK tidak digunakan guys ya. Berarti Stadion JIS yang digunakan ya. Berarti sekarang ni JIS sudah bisa digunakan lah. Alhamdulillah guys ya, sudah lama siap tetapi sampai sekarang tidak bisa untuk laga di situ. Tetapi kali ini untuk Piala Dunia sudah bisa digunakan untuk Piala Dunia U17 ya. Itu yang kita sangat-sangat bersyukurlah. Adapun beberapa bintang kelas dunia yang lahir dari Piala Dunia U17 ialah Francesco Totti, Neymar, Coutinho, Fernando Torres, daripada, dan masih banyak lagi. Ini lama setelah lihat Torres. Untuk itu, kemungkinan besar akan ada bintang dunia baru yang lahir di Indonesia usai ajang bergengsi tersebut berlangsung. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, yang mana tim pelatih Turkmenistan iaitu sangat kagum Stadion Manahan Solo katanya, dan pelatih Turkmenistan juga menghargai persiapan timnas Indonesia dan kemegahan Stadion Manahan Solo. Dan bukan itu saja, iaitu pelatih Turkmenistan juga menyebut
Indonesia iaitu sebagai magnet sepak bola, dan Indonesia diakui sebagai salah satu pusat sepak bola yang menarik perhatian dengan stadion menahan Solo dan dukungan supporter yang luar biasa. Itu dikatakannya guys, dan dari apa yang kita lihat sendiri juga guys, iaitu performa gemilang iaitu Timnas Indonesia U23 mendapat iaitu pujian kerana kualitas pemain yang sangat bagus dan persiapan yang sangat matang, dan daripada dukungan kuat dari supporter Timnas Indonesia sendiri guys. Malah bukan itu saja kita lihat, iaitu Timnas Indonesia U23 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam pertandingan terbaru dan ataupun baru-baru ini, dan membuktikan bahawa mereka juga berada di level Asia yang sangat kompetitif. Itu pandangan pribadi saya guys. Jadi bagaimana pandangan kalian sebagai supporter 200% Timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel, dan bagi anda yang baru saja mampir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye.